Hai guys, assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Di video kali ni kita nak tengok cerita horror Mak Tiri yang jahat. Jahat ke? Aku pun tak tahu, tapi pasti jahat aku sebab Mak Tiri kan jahat. Entahlah, jom kita nak video ni. Jom, tapi sebelum tu aku nak minta korang tolong subscribe channel Seram Kita, sebab channel Seram Kita sikit lagi nak 300k subscriber. Bila apa kata 300k subscriber ni? So, kalau korang subscribe. Jom kita sama tengok video. Okey guys, sekarang kita dah ada dekat chat ni. So kita tengah chat dengan kakak. Lepas tu kakak chat, dia dah pergi belum? Pergi? Siapa orang ni cakap? Orang tu lah. Ha? Siapa kak? Aduh kau ni, Mak Tiri kesayangan kau tu lah. Oh, so kiranya kakak ni cakap tentang Mak Tiri dia lah. Mak Tiri dia dah keluar ke belum macam tu? Aku tahu keluar pergi mana. Keluar rumah ke? Keluar pergi bandar ke? Oh, ada je kat rumah. Okey. Tak keluar lagi? Kakak tanya. Tak. Dia keluar pukul berapa? Kenapa kak? Kan? Aku nak balik rumah lah. Balik je lah. Pintu tak kunci pun. Kenapa dia nak Mak Tiri dia keluar dulu baru dia nak balik rumah? Ada apa-apa masalah ke yang kita perlu tahu sekarang ni? Ish kau ni, tak faham ke? Aku tak nak tengok muka dia. So kakak ni, dia macam, aku rasa dia bergaduh dengan Mak Tiri tau. Ataupun dia tak suka Mak Tiri sebab biasalah kan. Sebab kalau macam Mak Tiri kebanyakan yang biasa kita tengok dekat TV ke apa kan, Mak Tiri ni macam jahat tau. Kakak ni tak suka Mak Tiri tu macam tu. Kak, sudah-sudahlah tu. Baik-baiklah dengan dia. Tak akan, kakak cakap. Dia bunuh mak kita, adik. Apa kakak cakap ni? Mak meninggal kat hospital kan? Seriuslah Mak Tiri dia bunuh mak real dia orang? Ya. Dia bunuh mak kat hospital. Eh, biar betul Mak Tiri dia macam tu. Eh, jahat betul. Takkanlah dia buat macam tu. Sehari sebelum mak pergi tu, aku ada sebelah mak. Sehat je aku tengok. Tiba-tiba keesokan mak dah tak ada. Tak pelik? Dah lah betina tu nurse kat situ. Dah ajal dia kak. Memanglah, tapi betina tu yang bunuh. Kak, tak baiklah tuduh orang macam tu. Dah kenapa dia nak buat macam tu? Tapi aku setuju dengan kakak kau tau. Aku setuju dengan kakak kau sebab aku rasa Mak Tiri tu jahat lah. Sebab dia nak kahwin dengan ayah. Mak Tiri tu jahat. Memang real Mak Tiri tu jahat. Mak Tiri tu yang buat mak dia, mak real dia macam tu tau. Sebab Mak Tiri ni nak kahwin dengan ayah dia. Aku tak tahu ayah dia datuk ke, ayah dia kaya ke, sampai dia nak kahwin dengan ayah dia orang. Ikut kau lah kak. Aku tak percaya sikit pun. Kau ni percayalah kakak kau tu. Aku pun percaya tau. Ayah kau kejar aku. Ayah kau kerja apa? Kenapa Mak Tiri kau nak sangat dengan ayah kau ni? Sampai sanggup membuk mak real dia. Aku cakap benda betul. Kenapa kau dengan ayah susah sangat nak percaya eh? Betina tu bagi kau orang makan nasi kangkang dia ke apa? Nasi kangkang? Kalau makan nasi kangkang dia jadi macam ikut cakap ke macam mana? Dia macam dengar cakap. Kakak! Sudahlah. Perempuan yang kau cakap macam-macam tu lah yang banyak tolong aku. Tolong? Time mak halau aku keluar rumah dulu. Mak ni halau dia ke? Perempuan tu lah yang ambil benda aku. Yang bagi makan, tempat tinggal. Kau dengan mak langsung tak kisah pasal aku. Sekarang ni, aku nak balas jasa dia. Dia nak kahwin dengan ayah. Aku tolong. Hah? Akak dia bagi tanda soal. Tolong? Kau tolong macam mana? Kau bunuh mak? Ya. Yeah. Tak, sekarang ni bukan Mak Tiri dia yang jahat tau. Adik dia ni yang jahat. Kenapa adik dia sanggup buat mak real dia macam tu? Semata-mata dia nak tolong Mak Tiri dia kahwin dengan ayah dia. Tak faham lah. Aku tak faham lah. Kenapa jadi macam ni?